mengatakan bahwa saya adalah penyumbang fitnah. Karena pada saat itu saya berada di kamar sedang beristirahat. Kedua, terkait dengan pemilik berpihak kepada saya, ini juga sangat salah. Kalau saya, kalau pemilik berpihak kepada saya masih tidak mungkin. Jadi yang pentingnya terkait dengan laporan informasi yang tersebut perlu luruskan bahwa semua yang disampaikan tidak benar. Saya tidak pernah melakukan institusi kejadian, tapi pribadi saya karena sudah terjadi eksekusi. Saya sebagai satgas itu, satgas ini yang ada bahwa terlibat narkoba di dunia ini tidak ada yang benar. Justru kami mengatakan.